kita menemukan telur ayam hutan ya di sini. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Peternak Primitif. Oke, di siang hari ini kawan-kawan kita akan coba mau memikat burung ayam ya, ayam hutan. Jadi kita ini konten video hari ini itu kita mau mencari ayam hutan untuk dijadikan kawin silang nantinya kalau misalnya dapat ya. Jadi kita sudah lihat kan belakangnya ini pikatnya. Nah, ini kita sama teman-teman mau ke bukit. Nah, jadi kita mau mencari ayam hutan dengan cara melakukan jebakan ya. Seperti apa perjalanan kita nanti, ikutin terus channelnya Peternak Primitif. Oke. Oke, kawan-kawan, ini baru setengah perjalanan ya. Setengah perjalanan aja belum nyampe nih. Luar biasa. Karena kita di sini menggunakan rute jalan kaki ya. Ini kita udah di atas bukit ya, di atas rumah pemukiman warga. Soalnya tempat yang mau kita tuju tuh jauh rupanya. Ini pengalaman saya ya. Ya enggak apa-apa, demi mencari ayam hutan kita akan coba. Oke. Kalian sudah lihat kan, seperti inilah pemandangan dari atas bukit ya. Itu laut, kita bisa melihat laut langsung. Lihat jalannya, tanjakan semua. Itu rumah warga, sawah, ada laut. Oke. Oke, kawan-kawan, setelah kita menempuh jalan yang cukup jauh ya, akhirnya kita sampai juga ya di tempat ini. Ini adalah perkebunan ya, atau ladang milik masyarakat daerah sini. Dan seperti inilah kondisinya. Kita mau masuk ke dalam ya. Kata orang berladang di sini itu, si ayam hutan itu sering mendengar suaranya di sini. Kita akan coba masuk ke dalam. Kita menemukan telur
ayam hutan ya. Di sini. Tuh. Pasti malam di sini. Kalian bisa lihat kan? Ini telurnya. Uy, jadi situ ya sampai di sini namanya tuh. Mas, itu kan ini. Kita itu payah lagi ya. Kita akan coba memasang jebakan di dekat telur tadi ya. Di sini kita mau masang jebakannya menggunakan jaring. Nanti telurnya itu rencana mau kita ambil dan kita masukkan ke mesin tetas atau di RM-kan menggunakan ayam saya yang ada di rumah. Ini kayaknya gimana hasilnya nanti ini. Nggak apa-apa, ini kita mau bikin tempat jebakannya dulu ya. Apakah yang jantannya bakalan datang? Kita lihat aja nanti ya. Kita mau masang jebakan di sini tempatnya. Nah, telurnya di sini. Tuh, ada 4. 4 buah ya, 4 butir. Nah. Kita masangnya di sini. Tadi kita melihat ya, indukannya itu langsung terbang ke arah sana. Jadi mau kita pancing dulu. Ini lah lagi. Kok nyangkit? Takut, dek. Sekejap pun lho. Pijak. Ini seperti inilah jaringnya ya. Ini sebenarnya jebakan buat burung ya, kayak terkutur atau burung merpati menggunakan jaring ini. Nampak tak nak? Nampak? Tak apa, kita cuetik lah. Jepit lah. Ni, tembui. Kau ni tembui. Tengah tahu apa ni? Kau nak? Okay. Kita akan coba taruh kamera satu di sini ya. Nanti kita di sana. Oke. Kita akan bersembunyi di sini ya, sama kawan-kawan. Tuh, kayaknya pickup udah mulai bersuara. Hari ini kita nggak mendapatkan hasil ya, karena nggak ada yang datang ya, nggak ada yang nyamperin ayamnya. Tapi ini telurnya mau kita bawa aja, nanti kita tetaskan di rumah. Ini ada sekitar 4 ekor ya, 4 buah butir telur maksudnya ini 4 buah.
Ini nanti kita bawa pulang, nanti kita tetaskan. Oke, mungkin sekian dulu video dari kita ya. Nanti kalau udah netas, udah jadi anak, nanti kita update lagi videonya. Itu channelnya Peternak Primitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.